Sekali lagi selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk kita menyaksikan perlawanan minggu yang ke-20 bagi saingan Liga Super Malaysia 2023. Pertemuan di antara pendahulu Liga Johor Darul Takzim melayani kunjungan Perak. JDT di tangga teratas dengan 19 kemenangan, Perak di kedudukan yang ke-11. Bola perlawanan dibawa masuk oleh Idris Kasim yang sudah pun menabur bakti bersama dengan Pos Malaysia selama 28 tahun. Individu yang berusia 52 tahun ini. Maxon, Berti, satu dami daripada Berti. Satu rebatan terus. Itulah istimewanya. Ledakan kaki kiri dari Herberti untuk dia mengekalkan rekod jaringan dalam 4 perlawanan. Ya, yeah, wow. Ya. Yeah. Tak ada apa yang sedang berlaku, tetapi apabila Herberti mempunyai ruang, dia sudah tahu apa dia nak lakukan. Dia tak menunggu lama, dia tahu tak ada tekanan yang datang, dia perlu lebih pantas. Anda tak boleh membiarkan Herberti mempunyai masa dan ruang seperti ini. Wow, kaki kirinya sangat berbisa. Yang keempat daripada Juan Moniz. Bukan ke tengah semula. Tiada sentuhan. Lantunan yang terus menewaskan Tishais Warren. Matthew Davis. Untuk gol pertamanya. Bersama dengan Johor Darul Takzim musim ini. Satu gol yang tidak sepatutnya berlaku. Tandukan daripada Matt Davis sepatutnya yang dikeluarkan oleh pemain-pemain pertahanan Perak maupun penjaga gol Shahiz Warren yang mungkin boleh lakukan lebih baik apabila bola itu melantun kerana ia tak kuat. Akan menjadi T2 sama di Ipoh dalam perlawanan 2021. Kali ini peluang yang untuk jaringan yang ketiga mudah. Dah bagi Backson apabila ada kesilapan yang berlaku. Anda tidak boleh melakukan kesilapan ketika berdepan dengan pemain yang memiliki 92 jaringan. Ya, satu lagi jaringan yang boleh dielakkan. Tak ada masalah untuk Shahiz Warren. Dia boleh menyentuh bola terdahulu dan cuba mencari rakannya dan melakukan kesilapan seperti ini. Pada level ini, anda akan dihukum. Dan lagi-lagi apabila Bergson berada di hadapan anda. Jody. Lagi larian daripada Oscar Arribas. Ruangan lebih terbuka untuk Oscar Arribas. Jaringan yang keempat. Melepasi celahan kaki Tishais Warren. Apabila adanya ruang di bahagian belakang. Dan inilah yang boleh dilakukan oleh Johor Darul Takzim. Bermula dengan hanya satu hantaran jauh. Ya, hantaran Jody Ahmad sangat-sangat tepat untuk Oscar Arribas. Dan apabila Oscar Arribas masuk, tak ada bantuan di belakang Aiman Yusni. Dan lebih mudah untuk Oscar Arribas untuk menjaringkan gol. Ya, mungkin Shahiz Warren boleh menutup ruang dengan lebih baik. Tetapi, ya, tak ada bantuan untuk Aiman Yusni. Perlu ada bantuan setelah Oscar Arribas terlepas. Juan Moniz. Oh, cantik.
Juan Moniz dengan satu sepakan yang menuju ke penjuru di sebelah kanan di Shaiswaran. Ya, ini sangat berkualiti daripada Juan Moniz. Sangat-sangat tepat walaupun penjaga gol dekat dengan bola tersebut. Tetapi ya, jika kita lihat pergerakan Shaiswaran agak perlahan. Untuk Syafiq Ahmad. Matthew Davis. Tidak offside kedudukan itu untuk Syafiq Ahmad. Jasper terpaksa bekerja keras. Dia mengharapkan ada reaksi daripada Tishai Suwaren untuk setidak-tidaknya membantu melakukan clearance. Ya, bantuan perlu dilakukan. Saya rasa ya, dia masih takut untuk melakukan keputusan. Dan di sini Jasper apabila menahan bola, bola semakin dekat kepada Syafiq Ahmad. Berakhir aksi di Stadium Sultan Ibrahim untuk Jodor Takzim. Merekodkan kemenangan yang ke-20 mereka musim ini. Bagi terus kekal berada di puncak Liga dan terus menghampiri untuk gelaran yang ke-10 dengan keputusan tamat di Stadium Sultan Ibrahim. Jodor Takzim 5, Perak 0.